luar biasa ya. Di hari Senin ini anak-anak akan Bu Rini perkenalkan bentuk-bentuk ya, bentuk apa saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan kita penerangan agar nanti bisa dapat memahami apa yang diberikan informasi dari Bu Rini. Oke, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa mulai. Ya Tuhan, berilah kami pikiran yang terang agar dapat menerima pelajaran dari ibu guru kami. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat bagi diri dan teman-teman semua. Amin. Hari ini anak-anak akan Bu Rini perkenalkan macam-macam bentuk. Yang pertama, ada yang tahu ini bentuk apa? Ini adalah persegi. Ya, kenapa disebut persegi? Karena seginya atau sudut-sudutnya ada 4. Nah, yang disebut segi 4. Mari kita hitung. 1, 2, 3 dan 4. Namanya persegi 4 atau persegi, ya. Persegi ini bisa kita buat gambar menjadi bentuk-bentuk atau gambar seperti tas kita taruh di sini, kemudian taruh dibikin kita lengkung menjadi tas, atau amplop, kemudian jam dinding di rumah yang berbentuknya seperti ini. Nah, namanya segi 4 atau persegi ya, namanya segi 4 atau persegi boleh. Berikutnya, tentu anak-anak sudah ada yang tahu dong, ini bentuk apa ya? Lingkaran. Ya, betul. Yang menjawab lingkaran, betul. Ini berbentuk lingkaran. Bulat. Nah, bulat ya, dibuatnya bulat. Nah, coba anak-anak bisa sebutkan benda apa saja yang memiliki bentuk lingkaran. Nah, bisa bola. Kemudian bisa roda, kemudian ada lagi kepala, kemudian bentuk matahari, ada bumi, ada bulan, berbentuk lingkaran. Ya, ada namanya bulan yang penuh atau bulan purnama. Ya, namanya lingkaran. Lingkaran. Berikutnya, ini perkenalkan lagi. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena memiliki sudut atau ujung, ya. Nah, memiliki sudut yang jumlahnya 3. 1, 2, 3. Atau yang memiliki tajam nih, kalau kita menyebutnya yang tajam nih, ada 3, maka disebut segitiga. Kalau kita buat gambar, benda apa yang bisa kita buat seperti ini? Ada gunung terbuat dari segitiga, kita gambar. Kemudian bisa topi. Kemudian ada lagi kita bisa buat atap rumah. Ya, ini berbentuk segitiga. Segitiga. Ya. Nah, sekarang Bu Rini mau main sama anak-anak, yaitu kita main tebak-tebakan. Ya, Bu Rini tutup ya. Coba tebak bentuk apa ini? Ya, betul. Segitiga. Segitiga. Ya, yang lain ya. Bentuk apa ini? Lingkaran. Betul, yang jawab lingkaran. Ya, bentuk apa ini? Ya, betul. Segi 4.
lipat atau persegi, ya betul. Nah itu semua adalah macam-macam bentuk. Itu saja untuk hari ini mengenal macam-macam bentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. Oke, terima kasih telah menonton. See you, bye-bye. Sampai jumpa.